Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke Badu Channel. Okey, hari ni kita orang nak sauk. Saya ditemani oleh Syahidan. Ha, Syahidan. Kawan baru. Dia kata dia nak ikan iblis. Saya kata saya tak ada ikan kat rumah. Ha, kalau nak datang rumah, jom kita pergi sauk. Okey, hari ni dia dah datang rumah. Saya bawa sauk ni nak tunjuk dia. Nak pergi saukkan ikan untuk Syahidan. Kau nak berapa ekor ikan? Ikan abang banyak. Kita cuba sauk berapa banyak yang boleh. Okay, kawan-kawan, jangan lupa subscribe support Badul Channel. Ini Syahidan. Jom. Di sini macam ada tau. Dalam ni. Oh, dapat. Dapat sekali sauk ni. Memang padu. Tengok ni. Cuba tengok ni. Ah. Memang rezeki kau lah. Rezeki kau nampak? Ha tu. Ni betina. Ni betina, ni jantan. Seekor lagi. Ni. Power. Hidan, padu ah. Padu ni. Ha. Oh, colour dia. English ni jantan. Sekali sauk ke? Sekali sauk je, bukan lakonan eh. Kita tak boleh nak berlakon dengan ikan-ikan ni. Mana boleh kita berlakon dengan ikan? Tapi rezeki lah bila kita sauk sekali dapat kan. Hmm. Tengok pipi dia hijau, nampak? Nampak tak dalam kamera dia hijau? Nampak. Pipi dia. Hmm. Yang padu lah. Padu eh. Dia sebenarnya bukan senang tau nak dapat yang padu-padu macam ni. Ni kau dapat sepasang lah tu, betina? Ha, ni betina. Ha. Okay. Hebat-hebat. Kita masukkan tu yang ni. Mana dah ada 3 ekor eh. Dua jantan, seekor betina. Kita tutup terus tau. Kau jangan buka-buka je ni. Lompat. Ni lompat. Ikan liar ni memang kuat lompat. Kita sauk lagi. Sauk pun dah jahannam dah. Ni last lah. Lubang. Mana last lah, kena beli sauk lain. Hari last. Oh, ni dapat lagi. Tapi bukan ni lah. Dapat lintah. Ada juga lintah. Tak lah kalau ranting-ranting ni. Tempat sempit. Tempat sempit ha, nampak. Ha, dapat lagi seko. Betina, jantan. Betina. Betina. Betina pun kau boleh kahwinkan dengan jantan tu. Nampak? Empat lagi. Telur banyak juga tu badan dia tu. Kita try lagi. Dua lagi. Banyak betina tempat ni. Dia kira memang satu tempat tu dia akan ada jantan kurang, betina lebih ke macam mana? Ha, macam itulah. Oh. Jantan kadang-kadang dia menguasai kolam ni, seekor jantan dia. Oh. Dia kan suka belaga kan? Ha. Kira dia banyak betina lah dalam satu kolam, betul jantan tu kurang lah. Jantan kita kena pergi jauh-jauh sikit lah. Okey, ilmu baru. Eh, hey, kalau kita dapat angkat ni mesti banyak ni bawah ni ni. Duduk bawah-bawah ni. Aku tak puas hati ya.
Tengok. Aku rasa nak angkat semua ni. Anak dia dapat tapi tembus, jatuh. Jaring dah lubang lah. Jaring boleh tanam dah tahu. Aku pergi menyaut kan, aku suka pakai kasut getah macam ni. Itu dia. Dia boleh basah kan. Ikan sepat. Anak ikan sepat. Ikan sepat. Kadang ikan sepat pun ada orang cari juga kan. Comel dia. Ambil lah boleh. Jarang nak jumpa sepat. Aku aku dah banyak jumpa lah. Bosan juga sini-sini. Tu apa benda? Kau nak asyik dan? Kura-kura. Ada kura-kura. Kura-kura ni dia tengah berjalan ni. Dia lapar ke? Tadi ada kepala dia keluar. Ni kepala dia. Kalau nak tahu kura-kura mana bahagian kepala ekor kan? Yang ke atas itu kepala lah. Yang belakang ni rata ekor orang macam ni. Special kan kura-kura kat Malaysia ni. Jenis boleh tutup. Dia buka ni, kepala dia keluar. Dia buka sini, kaki dia keluar. Kaki, ekor dia. Lepas tu kura-kura ni, dia ada line kuning kat kepala dia. Cantik. Kita letak balik. Banyak aku sahut ikan, dah banyak kali aku jumpa kura-kura. Kura-kura liar eh? Kura-kura memang liar, dia main jinak. Okay dah, kita pindah tempat lain. Kau nampak tu ada ikan lompat-lompat tu. Tu maknanya ada ikan kat sini. Tak kisahlah ikan sepat ke ikan apa pun, kita sahut. Try. Ya Dan, betul ke kau baru first time ni tengok pergi sahut ikan ni? Betul ni. First time depan mata pergi sahut ikan ni. First time lah. Sebelum ni tak sahut lah. Sebelum ni tengok dalam Facebook tu, dalam YouTube. Perang pergi sahut imbilis ni. Kalau sahut imbilis ni, kau kena ni tau. Kau kena sabar tau. Kau kena pergi lah daripada longkang ke longkang, longkang ke longkang kau kena pergi. Memang tak ada. Kalau tak ada kat situ, kau pindah tempat lain. Jangan putus asa. Ni kalau yang jenis wet ni, liwida, imbilis lagi. Liwida? Yang jenis wild punya. Yang bilis? Liar punya? Ha. Entah lah, aku tak tahu. Banyak tau. Ada 30 species kot. Atau lebih. Ini ada bekas ni. Kalau yang jenis common kat Malaysia ni? Jenis ikan liar yang common kat Malaysia? Yang banyak nak dapat? Yang bilis lah. Yang bilis eh? Mana? Bekas ni selalu ada ikan. Nampak kan? Ni yang bekas getah punya tu. Apa ni? Susu getah punya. Alamak, tapi tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Nampak sangat dia macam air baru naik kan, hujan kan semalam. Dia bila hujan ni air baru datang ni. Semalam hujan. Sebelum ni kemarau. Panas. Aduh, dah sangkut-sangkut ni. Kalau aku tarik kan koyak pula jaring. Nampaknya kena beli sawuk lain lah. Darai sini pula. Ini dalam ni.
spila. Dapat spila. Spila memang banyak. Di mana ada air di situ ada spila. Siapa nak spila, ha, boleh datang. Boleh datang kutip. Ha. Ha, datang kutip. Kutip eh, bukan sauk, kutip eh. Banyak. Spila ni dia bukan dalam keluarga ikan ikan apa ni tahu? Dalam keluarga betta bukan. Dia sekali dengan keluarga ikan sepat. Oh. Ha, keluarga ikan sepat. Ha. Tu ah. Inilah kalau kita panggil keluarga ikan sepat. Ha, sebab kita dapat ikan sepat sekali tadi. Dari tikus. Hmm. Cantik ikan sepat Malaysia. Ikan sepat. Ikan sepat Malaysia ni. Boleh ambil bela. Hmm. Bela siko dulu. Ha, aku nak. Hmm. Oh, ikan sepat pun nak, okay, letak aje dalam tu. Jenis first time kan? Sau ikan. Hmm. Rumah kau ada bekal? Ada. Banyak bekal. Okey, tahu lagi. Kadang-kadang kita sawuk ni kena hati-hati juga. Dalam lubang-lubang macam ni kan, keluar sawa, duduk apa, berendam. Dia berendam. Kena peka kan ni. Kita kena nampak air keruh tu, ada lah tu. Dia air akan jadi keruh. Tapi gempak juga kalau sawuk-sawuk dapat ular sawa kan. Wah, boleh buat bela. Eh, ada buih ikan lah dalam ni. Ya, buih ikan. Ikan memang suka buat dalam benda-benda macam ni. Tapi ikan tak ada. Kita kena letak macam ni lah. Kenapa ikan suka buat dalam bekas-bekas macam tu? Sebab kalau dia buah-buih kan, nanti kalau hujan, jadi buih tu tak pecah lah. Kita selamat lah. Dia ada bumbung lah kan. Hmm. Ikan pun pandai tu. Pilih tempat. Tak ada lah. Dan kita rasa jom lah kita balik lah. Petang dah ni. Pukul apa? Dah pukul jam dulu. Pasal pukul 6, 6 tengah kan? Sekarang pukul 6.50 dah. Oh, nak pukul 7 lah? Hmm. Jom lah kita balik eh. Oh, jom tengok hasil. Ha, tunjuk kat kawan kita ni. Hmm. Inilah hasil sawuk tadi. Ha. Tengok lah, ni padu ni jantan ni. Ha. Tu. Ni ikan ni semua ni untuk Syahidan punya ni. Dia balik, dia nak bela. First time main bila ni. Terima kasih kat Abang Badul. Okay, sama-sama. Okay, kawan-kawan, jangan lupa subscribe eh, support Badul channel. Siapa nak ikan, jom kita sawuk sama-sama. Sawuk kat sini lah kan. Sini kalau musnah pun tak apa. Sebab sini memang dah nak musnah lah tempatnya. Kita kasih selamat lah ikan ni, buat balik lah masing-masing. Bawa balik ke rumah masing-masing. Nak breed ke, nak apa ke. Okay lah, kita jumpa di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.